Okay guys, so hari ni aku nak share kepada korang tentang apa yang aku beli daripada Shopee ni. Ha, so ini aku macam beli untuk menambah lighting untuk backlight aku. So aku beli ni, dia adalah lighting neon. Macam tu lah, aku pun tak tahu apa orang nak kata sebut lah. Senang cerita, lampu LED. So bentuk dia ada macam bentuk, and then kalau korang nak tahu bentuk apa yang aku beli, so korang stay tune, kita layan intro ni dulu. Hello guys, welcome back to my channel. Okay, nama aku Azhar. Kepada yang masih lagi setia ke channel ini, thank you so much. Dan kepada yang masih lagi baru ke channel ini, please do subscribe. Okay guys, so aku dah cerita kepada korang tadi kan. So barang ni aku beli daripada Shopee, and then dia dah sampai. So aku pun dah tak sabar sangat nak buka apa orang kata function lampu ni kan. So apa dia punya akan efek kepada video aku ni kan. So macam video aku sekarang ni macam agak suram sebab aku tak ada backlight, which is dekat belakang ni. So tak ada backlight dekat kiri kanan belakang aku ni. So aku beli lampu ni untuk letak di belakang aku ni untuk dijadikan sebagai backlight. So tanpa buang masa, kita buka dulu lah. Kita tengok apa yang ada dalam ni. Wow. So inilah yang aku beritahu kepada korang, iaitu lampu LED. So ni sebenarnya neon lah, neon light. So yang aku beli ni adalah berwarna biru. Then dia actually ada lagi banyak warna yang lain dekat kedai tu, and then aku just beli warna biru sebab aku sukakan warna biru. And then dia ada warna merah ataupun warna biru, warna kuning, warna warni, macam-macam lagi lah. So korang boleh je tengok dekat kedai tu. So kalau korang nak tengok kat mana, and then korang je boleh tengok dekat description. Aku ada sertakan link dia, and then harga dia adalah RM13. So bagi aku agak berbaloi lah untuk gunakan lampu ni. So lampu ni dia boleh menggunakan bateri. So 1, 2, 3 bateri AA. And then dekat sini dia ada button on dan off. Dan juga dia boleh menggunakan USB. So USB aku rasa mungkin dalam 5.0V lah. So dia punya panjang pula, jom kita try buka dulu panjang dia berapa. So untuk panjang daripada lampu ni kepada USB ni adalah 1.5 meter aku rasa lah. Yes, 1.5 meter. So bagi aku agak panjang lah. So why not kita test dulu sama ada dia function ke tak, macam mana dia warna dia apa semua. So kalau tak function, kita kena return balik lah barang ni kepada Shopee. So aku akan cuba menggunakan bateri. So ni bateri yang daripada aku punya fotografi kan, daripada speedlight. Aku guna yang rechargeable je. So kita test dulu. Okay, right. Kita akan buka. Alright. So ini dia punya ni. So aku just off and then aku tekan on. So ni warna dia. Bagi aku agak okay lah warna ni. And then why not kita test dulu letak dekat belakang ni. Okay, right. Size dia agak kecil lah bagi aku. So tapi not bad lah, dengan warna dia bagi aku agak nice dia punya warna. And then dekat belakang dia ni, dia warna putih. Lupa pula aku nak share kepada korang, dekat lampu ni dia ada macam kita boleh sangkut lah barang ni, lampu ni dekat lubang ni. So tak adalah korang nak susah untuk tiba-tiba nak guna double tape ke apa kan. So korang just boleh sangkut dekat penyangkut kat mana-mana. And then aku rasa boleh kot letak kat sini nanti, atau kat lampu ni ke, macam tu. Okay guys, so itu saja yang aku nak share kepada korang tentang lampu LED yang ada kat belakang ni. So lampu ni aku nak jadikan dia sebagai backlight untuk tempat studio aku ni, mini studio ni kan. So kepada korang yang masih lagi macam nak mencari lampu ni, korang boleh je pergi dekat link dekat description tu. Aku ada sertakan link dia. And then korang boleh je beli dekat Shopee sana. And then harga dia macam aku cakap tadi, dalam RM13 macam tu. So lampu ni bolehlah dijadikan sebagai backlight ataupun decoration yang korang rasa nak letak dekat depan PC ke apa semua, untuk mencantikkan lagi pemandangan PC korang tu apa semua kan. So aku rasa tak mahal pun harga ni. And then korang boleh je beli dekat Shopee di link yang aku dah sediakan tu. And then yeah, aku Azrul daripada Kesan Saya. Kita jumpa di next video. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe button dekat bawah tu. And see you guys in next video. Bye.